Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak ada yang jawab? Kalau gak jawab, gak tidak masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ravandra dari kelas 14. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda salam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para guru-guru dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah alaihi wasallam yang berbunyi As-salat imaduddin, yang artinya salat adalah tiangnya agama. Teman-teman, ada yang suka salat ya? Suka. Alhamdulillah, karena sholat adalah kewajiban semua orang muslim dan tidak bisa ditawar-tawar. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah meninggalkan agamanya sendiri dan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Karena itu laksanakanlah sholat 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan jangan sekali-kali meninggalkannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.